Halo guys, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official, channel yang membahas mengenai tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang cara memperbanyak tanaman midleaf. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi informasi terkait dengan tanaman hias. Nah, adapun beberapa poin yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama adalah bagaimana proses perbanyakan dari tanaman midleaf, kemudian yang kedua bagaimana pengemasan dari tanaman midleaf, kemudian yang ketiga harga dari tanaman midleaf, dan keempat adalah perbedaan tanaman midleaf dengan keribu dan juga green pal. Nah, lebih lanjut lagi yuk simak video saya berikut ini. Check it out. Nah guys, ini adalah tanaman midleaf. Tanaman midleaf ini berwarna hijau cerah. Nah, untuk memperbanyak tanaman midleaf ini, kita harus stek batang pada tanaman tersebut. Nah, kita stek bagian yang memang ada akar anginnya seperti ini. Kita stek atau potong di sini guys, di bawah akar anginnya tersebut. Nah, untuk tanaman midleaf ini sangat mirip sekali dengan green pal, ini dia. Tapi green pal sendiri ini warnanya hijau muda cerah. Tekstur daunnya juga lebih kecil daripada midleaf. Kita bandingkan daunnya. Ini green pal, ini midleaf. Terlihat jelas perbedaan mereka di warna dan juga ukuran daunnya guys. Kemudian keribu. Nah, untuk keribu sendiri ini warna daunnya hijau gelap, dan perbedaannya kita lihat dari tekstur daunnya juga. Tekstur daunnya ini biasanya agak gini, apa namanya, agak bulat-bulat guys. Batangnya juga berwarna kecoklatan, beda dengan midleaf yang memang batangnya ini hijau guys. Ini juga hijau, ini coklat. Jika dilihat secara langsung, ini kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas sekali guys antara keribu ini dengan green pal dengan midleaf. Nah, kita akan langsung saja melakukan proses perbanyakan dari tanaman midleaf. Nah, kita harus potong bagian yang memang ada akarnya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat cepat dia tumbuh guys kalau ditanam di tanah. Oh ya, sebelum itu siapkan juga media tanam. Untuk media tanamnya ini saya menggunakan sekam mentah dicampur dengan sekam bakar, kemudian pupuk kandang dan juga tanah. Hanya itu saja, mengingat tanaman midleaf ini sangat gampang untuk tumbuh dan memang perawatannya ini cukup mudah guys. Cukup siram sekali sehari dan juga taruh di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah guys, supaya lebih cepat ada baiknya kita menggunakan gunting guys untuk mempercepat proses penyetekannya. Nah, seperti ini.
Oke okay guys, sudah selesai. Nah, ini kita kumpulin guys yang hasil dari potongan tadi. Kita rapikan sedikit daun-daun yang paling bawah. Oke guys, sudah selesai. Kita tinggal siram dan juga taruh di tempat yang teduh. Usahakan media tanamnya jangan sampai kering guys. Oh ya guys, untuk harga jualnya sendiri untuk di tempat saya ini, biasanya saya jual untuk kemasan polybagnya harganya 5.000 per polybag. Untuk kemasan pot gantung, seperti ini saya jual 25.000 guys, udah rimbun. Nah, untuk kemasan pot hitam biasa ini saya jual 20.000. Nah guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan tanaman midleaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman baru, jangan lupa like dan komen, subscribe juga. Saya pasti akan subscribe balik channel kalian. Nah, apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak sesuai dengan isi konten, saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi Om. See you next time, guys. I need feeling like you want me, and I guess in a way you do.